Afad al-hadis, hadis yang memberikan faedah ataupun pengajaran daripada isi kandung yang berkaitan, ceritanya berkaitan tentang kisah seorang yang nak bertaubat. Ambil lagi kisah tersebut, di mana dia telah membunuh seramai 99 orang. Lantas ketika itu dia pun bertemu dengan salah seorang alim ketika itu. Dia kata, hal min taubatin, ada tak ruang untuk saya bertaubat kepada Allah ni, saya dosa saya banyak. Jadi orang alim tadi duk tengok, kamu ni memang tak layak, wajah kamu berapa ramai bunuh, 99 lagilah tak layak untuk dapat terima rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar sedemikian rupa, maka dia pun bunuh lelaki ataupun alim tadi, dan akhirnya dia bergerak lagi mencari alim yang lain yang membolehkan untuk memberikan jawapan yang memuaskan hatinya ketika itu. Bertemulah dengan alim yang kedua. Maka pada saat ketika itu alim tadi kata, boleh, taubat kamu boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kamu pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah kawasan yang sesuai untuk kamu bertaubat kepada Allah. Orang-orangnya salih, mereka semua daripada kalangan yang hidupnya berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-8, perbincangan tersebut dalam bab taubat. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد مسلمين مسلمات tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman yang masih lagi dikurniakan dalam diri kita. Dan begitu juga Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal dengan saki-baki usia yang Allah kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah, doa yang kita pohon pada Allah untuk diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan, alhamdulillah, syukur sehingga hari yang kelima ini kita masih lagi mampu untuk berpuasa. Tak ada yang sakit, tidak ada gastrik, tak ada segala-galanya, tidak ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus istiqamah dan juga kekuatan serta usaha untuk memperbaiki sebarang kekurangan-kekurangan dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kita tahu puasa dari sudut istilahnya al-imsak anit ta'am min tulu'il fajri ila ghurubis syams, iaitulah kita menahan diri kita ini daripada sebarang bentuk makanan-makanan masuk ke dalam rongga kita, begitu juga minuman-minuman dan sebarang perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbitnya akan fajar sadiq sehinggalah terbenamnya akan matahari. Itu waktu untuk kita berpuasa. Tapi pada saat yang serupa, Islam mengajar pada kita bukan sekadar itu. Mulut kita perlu untuk dijaga, yang membolehkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut man lam yada' qaulaz zur falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan dalam hidupnya kata-kata dusta, ya, ucapan-ucapan yang langsung tidak memberikan pahala dan markah di sisi Allah Subhanahu wa taala, gurauan-gurauan dan sebagainya yang sehingga menyebabkan hidupnya sentiasa berada dalam keadaan kurang membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan falaisa lillah, tiadalah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya hanya sekadar tahan makan dan minum, tapi dari sudut ucapannya tidak dijaga, Allah juga tidak akan mengambil perhatian kepada orang yang berpuasa seperti ini. Walayazubillah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, untuk mengelakkan daripada perkara seumpama ini berlaku dalam hidup kita, susun jadual dalam kehidupan. Sebab bila kita tak susun, akhirnya kita berada dalam keadaan waktu yang renggang dan kosong. Maka apa kita nak buat? Yang pertamanya mungkin kita tidur daripada pagi sampai ke maghrib. Ya ke? Allahu a'lam. Ataupun mungkin pada waktu itu membuka WhatsApp yang tidak akan habis-habis. Selagi bateri tak habis, lagi itulah WhatsApp akan terbuka. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Kalau katakan kedai dibuka jam 8, begitulah daripada jam 8 sampai jam 9 malam. Mencari daripada satu tempat ke satu tempat untuk memilih apa sahaja pilihan-pilihan bagi menuju ke gerbang Aidilfitri contoh dan sebagainya. Wallahu alam, bukan di sini, orang lain. Sekadar memperingatkan diri kita bersama insya-Allah. Baik. Ala kulli hal, wala bagaimanapun kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah pun selesai membicarakan hadis yang ke-8. Tapi saya kira ada beberapa pengajaran-pengajaran yang belum kita tamatkan. Saya tak ingat ada berapa pengajaran yang telah pun kita bicarakan sebelum ini. Kalau boleh diulang, saya pun tak ingat. Yang pertama, okay, saya ulang balik. Saya catat di dalam teks bahasa Arab ni, saya ambil daripada kitab Nuzhatul Muttaqin. Teks yang dibicarakan oleh beliau, oleh pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin, di antaranya adalah Syekh Deep Mustafa Bugha rahimahullah, hafizahullah. Baik.
Afadul hadis, hadis yang memberikan faedah ataupun pengajaran daripada isi kandung yang berkaitan, ceritanya berkaitan tentang kisah seorang yang nak bertaubat. Ambil lagi kisah tersebut, di mana dia telah membunuh seramai 99 orang. Lantas ketika itu dia pun bertemu dengan salah seorang alim. Ketika itu dia kata, hal min taubatin, ada tak ruang untuk saya bertaubat kepada Allah ni, saya dosa saya banyak. Jadi orang alim tadi duk tengok, kamu ni memang tak layak, wajah kamu berapa ramai bunuh, 99, lagilah tak layak untuk dapat terima rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar sedemikian rupa, maka dia pun bunuh lelaki ataupun alim tadi, dan akhirnya dia bergerak lagi mencari alim yang lain yang membolehkan untuk memberikan jawapan yang memuaskan hatinya. Ketika itu bertemulah dengan alim yang kedua. Maka pada saat ketika itu alim tadi kata, boleh, taubat kamu boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kamu pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah kawasan yang sesuai untuk kamu bertaubat kepada Allah. Orang-orangnya salih, mereka semua daripada kalangan yang hidupnya berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-8, perbincangan tersebut dalam bab taubah. Ya, dalam bab taubah, fasal bab taubah. Baik, kemudian setelah daripada itu dia pun pergi mengikut dan menurut panduan yang telah disampaikan oleh si orang yang alim tadi. Maka pada saat ketika dalam perjalanan untuk bertaubat, taubatnya belum berlaku, hanya sekadar niatnya tadi nak bertaubat, nak menuju ke tempat tersebut, tiba-tiba meninggal. Dan ketika itu bertemulah di antara dua malaikat, satu malaikat penjaga azab, satu malaikat rahmat. Jadi kedua-dua datang bertembung, masing-masing bergaduh. Malaikat pun ketika itu tak dapat nak bagi keputusan. Ni aku punya, dah ni aku punya. Jadi pada saat ketika itu para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, penyelesaian tak ada. Yang kata malaikat azab, dah dia belum bertaubat lagi. Belum bertaubat, maka dia masih berada di bawah kawalan saya. Saya menjaga orang-orang yang belum bertaubat lagi, belum ada kesempatan. Sementara malaikat rahmat tadi mengatakan, dah dia ada keinginan untuk bertaubat. Dalam keadaan sedemikian rupa, Allah utuskan seorang lagi malaikat sebagai pendamai kepada malaikat-malaikat. Rupanya malaikat pun ada juga bergaduh sesama dia. Ya. Ceritanya dalam hadis ini, ada kisahnya. Bergaduh tu tak adalah macam kita. Kalau kita dah bergaduh tu, bahasa yang keluar tu, la ilaha illallah. Ya. Muslimat yang ketawa lagi teruk bahasanya nanti keluar. Ya. Baik. Para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Yang bergaduh. Di antara kedua malaikat tadi dalam berselisih faham untuk menentukan lelaki ini siapa yang akan bawa dia. Dan akhirnya malaikat tadi kata, okey, kalau begitu kita tengok dari sudut jaraknya mana yang lebih dekat. Kalau jarak perjalanannya itu lebih hampir kepada tempat maksiat, tempat asalnya ini, maka dia akan diambil oleh malaikat azab. Sementara kalau sekiranya jarak perjalanan itu lebih hampir kepada tempat untuk dia bertaubat tadi, maka dia akan dijaga ataupun akan diambil oleh malaikat rahmat. Bila diukur, ya, Allah telah memendekkan perjalanan untuk menuju ke tempat dia bertaubat kepada Allah. Dan ketika itu dia diterima akan taubatnya, termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia punya kesimpulan? Antaranya disebut husnul uslubin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawjih wal mau'izah bi darbil amsilatil waqi'iyah. وكذلك جواز التحدث عن الأمم السابقة مما لم يأتي الإسلام بما يخالفه. Eloknya husnul uslub, cantiknya penggunaan gaya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan panduan dan memberikan suatu pengajaran. Ini kaedah sebagai seorang pendakwah ni, dia kena pandai bagaimana nak mengolah kata-kata. Tengok sahaja sesiapa yang ada ketika itu. Kalau dia berada pada peringkat orang-orang yang intelektual, gayanya gaya intelektual. Kalau orang yang berada dalam kadar yang sederhana, mutawassit, golongan mutawassitun, mereka yang berada pada peringkat sederhana, maka penyampaiannya adalah dalam bentuk sederhana. Dan begitu juga kalau peringkat tersebut adalah kanak-kanak, maka sesuainya dengan cara dan juga kaedah kanak-kanak. Jadi bahasa-bahasa itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pernah saya katakan dahulu, ucapan daripada Sayyidina Ali, hadithun nas bima ya'rifun, berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka tahu. Yang tak tahu jangan dibawa, nanti akan menimbulkan fitnah kepada mereka dan macam-macam kekeliruan, kerana pemikiran manusia ini dia bertahap. Pemikiran manusia ini bertahap. Baik. Satu, ya, caranya. Bagaimana caranya? Rasulullah dengan membawakan contoh.
Kisah ni kalau kita nak, ada kalanya kita kena bawa cerita. Maknanya dia bukan hanya sekadar literal cerita menyebutkan hanya maklumat-maklumat semata-mata, tapi datangkan contoh. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan akan penyampaian maklumat kepada seseorang audien ataupun pendengar. Dan kemudian begitu juga harus untuk menceritakan kisah umat-umat yang lalu. Mimma lam ya'til Islam, daripada sesuatu yang belum lagi Islam datang ketika itu. Maknanya sebelum perutusan Nabi SAW, bawakan kisah-kisah yang lalu. Itu dalam Al-Quran cukup banyak sekali kisahnya. Kisah-kisah berkaitan dengan para anbiya, kisah yang berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu, kaum Thamud, kaum Ad, apa lagi, Fir'aun, Bani Israel, paling banyak Allah bicarakan dalam Al-Quran. Itu sebagai peringatan kepada kita, Nabi yang paling ramai, sehingga mereka mengaku bahawa kami adalah anak-anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah merupakan kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dakwaan yang dibuat oleh golongan Bani Israel. Bawa cerita-cerita tersebut, bima yufal, selagi mana tidak datang sesuatu ataupun selagi mana cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, bawalah, tidak menjadi masalah. Nak mudahnya, buka Al-Quran, banyak dah cerita-cerita itu memang tak bertentangan, sebab Al-Quran sendiri yang membawakan kisah-kisah tersebut. Baik, yang seterusnya, pengajaran berikutnya, an-nufusul lati fiha isti'dadun lil khairi wal haq tarji'u ilal istiqamati wa inin harafat bihal ahwa'u hinan antarikil huda. Jiwa-jiwa yang di dalamnya ada persediaan untuk menerima kebenaran, tetap sahaja dia akan kembali untuk istiqamah, menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ada kalanya dia terseliwing daripada jalan petunjuk. Maknanya jiwa manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya berikan, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada dirinya, pada permulaannya Allah dah telah berikan pada dirinya itu ada persediaan untuk menerima kebenaran, tiba-tiba dia melakukan sesuatu perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik, buat dosa dan sebagainya, tetap akhirnya dia akan kembali semula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita nak minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak diajar tentang agama Allah, diajar tentang solat, diajar tentang baca Al-Quran, memang dia nakal, dah besar tu, ya Allah, kadang-kadang apa yang kita minta dia tidak lakukan perbuatannya itu. Nah, kita nak buat bagaimana? Usaha telah pun dibuat dan dilakukan, tetapi tetap sahaja dalam hatinya itu ada perasaan, apabila Allah telah mencampakkan dalam hatinya itu ada kebenaran, dia akan kembali semula dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu, bagaimana cara kita nak menjadikannya? Minta selalu doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', itu salah satu, wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulha. Ini minta selalu ni, bulan Ramadan ni di antara waktu-waktu yang mustajab ni. Sebelum kita berbuka puasa, doa selalu minta, ya Allah, kau berikanlah kepada aku, aku minta berlindung dengan engkau daripada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, daripada hati yang tak pernah tunduk dan khusyuk kepadamu, ya Allah. Dan aku minta berlindung daripada nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang, tak pernah rasa puas dalam hidup. Dan begitu juga aku minta berlindung dengan engkau daripada doa yang tidak dikabulkan oleh kau, ya Allah. Minta selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum makan, paling tidak baca pendek ini. Sekurang-kurang kita dapat memanfaatkan ilmu yang selama ini kita pelajari daripada tuan-tuan guru kita. Justru itu, minta, minta dan terus minta. Mudah-mudahan Allah mendengar permintaan kita. Kemudian seterusnya ada dalam satu hadis Nabi yang lain, ya Rasulullah sebut itu, mudah-mudahan kita terjadi seumpama apa yang disebut dalam hadis tersebut. Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira, apabila Allah menghendaki pada seseorang hambanya itu kebaikan, ista'malahu, Allah menjadikan dia ini sebagai amil, sebagai pekerja kepada Allah. Sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana Allah menjadikan dia itu beramal, amil kepada Allah, pekerja kepada Allah? Sahabat-sahabat kata, selama ni kami buat kerja ni, apakah kami ni bukan merupakan hamba kepada Allah? Lantas jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih. Allah memberikan taufik kepadanya dengan amal-amal salih sebelum dia meninggal. Maknanya sebelum dia meninggal tu dia buat amal salih, ya. Bergerak sampailah kepada akhir usianya, Allah cabut nyawanya ketika itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah merupakan orang yang Allah berikan kebaikan kepadanya.
Jelas sekali daripada dalil tersebut, maka kerana itu kita kena berlumba-lumba buat baik. Buat baik, jangan berhenti-henti. Selagi mana kebaikan yang ada pada diri kita, jangan kita berhenti, bahkan jangan sampai kita mendabik dada yang kita ni dah buat baik dah. Dah banyak dah saya buat baik dah ni. Ni bulan Ramadan ni pun dah hari yang kelima ni. Nak tahu ni siapa yang sponsor makan untuk apa ni iftar ya apa ni Masjid Negeri 2000 orang tu. Dengar-dengar hari yang pertama 600 orang tak dapat makan kata. Walaupun 2000 ramai yang datang contoh. Jadi saat-saat ketika itu kita pun sponsor. Tahun dah hari kelima ni aku sponsor dah cerita. Allahu akbar, aku ni dah banyak buat baik. Jangan sampai begitu sebab Allah melarang kepada kita memuji diri kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Fala tuzakku anfusahum. Ya, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu membersihkan jiwa kamu sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih mengetahui orang yang bertakwa di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadlul ilmi ma'a qillatil ibadah ala kasratil ibadati ma'al jahli. Li'anna al-'abidal jahila rubbama asa'a min haitsu arada an yuhsinu san'an fahalaka wa ahlak. Wal 'alim yahtadi bi nuril 'ilmi fayuwaffiqu lil haqqi fayantafi'u wa yanfa'. Okey, kelebihan ilmu di samping sedikitnya ibadah ke atas banyaknya ibadah di samping kejahilan. Maknanya ilmu yang banyak ya ataupun kelebihan orang yang berilmu walaupun ibadah sedikit itu lebih afdal berbanding dengan orang yang kuatnya ibadah tapi ilmunya sedikit. Kuatnya ibadah, ilmu sedikit. Bab berkait dengan solat, masya-Allah, bila masuk bulan Ramadan ni solat yang dikejar adalah solat tarawih. Solat sunat tarawih, ya kan, dikejar. Padahal pada saat yang serupa dia ada meninggalkan solat-solat qada yang belum lagi selesai dilaksanakan. Akhirnya ditumpukan solat sunat tarawih. Ya Allah tunaikan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, innal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ya tunaikan solat tarawih ketika itu. Yang solat-solat fardu yang tidak ditunaikan dibiarkan begitu sahaja rugi. Sedangkan kelebihan orang yang melaksanakan solat sunat ataupun tatawu pada bulan Ramadan menyamai dengan apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak melihat hadis itu dari sudut kedudukannya tetapi ada disebut dalam riwayat hadis sama dengan menunaikan solat fardu. Sementara mereka yang menunaikan ibadah yang fardu itu menyamai dengan sab'in, menyamai dengan 70 kali ganda ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Nah, kena ada kelebihan yang fardu. Sebab apa, macam mana kita boleh nak menentukan? Ilmu mengajar kepada kita itu adalah ilmu yang penting. Nah, daripada kita beribadah. Dan sebab itu Rasulullah juga pernah membicarakan kan bab ilmu, fadlul 'abidi 'alal 'alimi ya ka fadli 'ala man huwa adna kum. Sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu itu ke atas orang yang kuat beribadah itu umpama kelebihan aku bersamaan dengan orang yang paling bawah kedudukannya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ilmu itu penting. Dan bukan bermakna dalam hadis ini disebut dalam catatan ini ma'akillatil ibadah ni, tak apa kita ada ilmu buat ibadah sikit jelah, jangan banyak-banyak. Betul, betul juga kenyataan tersebut. Ilmu ada tapi tidak diamalkan, amal sedikit sahaja padahal kekuatan ada. Tak dibuat, itu jadilah seumpama apa yang disebut al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan umpama pokok yang tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Manusia yang rugi, bahkan lebih menakutkan, ilmu-ilmu inilah yang akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bin si fulan ilmunya masya-Allah, tapi amalnya tak ada langsung. Subhanallah. Bahkan yang lebih malang, amalannya itu bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Itu lagi lah menakutkan kita. Ilmu tahu, tapi dari sudut amalannya langsung tidak mencerminkan ilmu yang dipelajari selama ini. Wallahu a'lam. Baik. Kenapa dikata li'anna al-'abid al-jahil? Kerana sesungguhnya seorang ahli ibadah tetapi dia seorang yang jahil. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu kesilapan, membuat satu keburukan di mana dia menghendaki melakukan sesuatu perkara itu dalam keadaan baik. Tapi pada saat yang serupa dia telah merosakkan dirinya. Dia anggap perkara itu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah dalam surah Al-Isra ke dalam surah Al-Kahfi. Mereka mengira bahawa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang benar,
bukan benar saja, ahsan, yang terbaik yang dilakukan oleh mereka. Subhanallah. Tengok-tengok rupa-rupanya malam-malam tadi tak ada niat bersahur dan juga tidak ada niat untuk berpuasa. Tapi dijaga, pagi tak bercakap, baca Quran. Macam mana puasa? Puasa ada niat tak? Niat, niat tu apa? La ilaha illallah. Tak niat malam. Malam yubayyitun niyyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menyebutkan niat itu di waktu malam, maka tiadalah puasa baginya itu. Puasanya tidak sah. Walaupun dia kena bertahan daripada makan dan minum, tapi puasanya pada saat ketika itu tidak sah. Punjanya apa? Ilmu tak ada. Tidak ada niat. Eh, dulu saya biasa puasa sunat, tak ada pun niat waktu malam. Kata, puasa sunat itu berbeza dengan puasa wajib. Puasa wajib itu dia kena ikat niatnya itu di waktu malam. Tapi ataupun di waktu sebelum masuknya subuh, lepas solat maghrib, silakan sahaja untuk berniat. Maknanya time kita waktu berbuka, waktu itu terus pasakkan niat untuk berpuasa esok hari. Ini bagi ibadah-ibadah yang wajib, khususnya pada puasa di bulan Ramadan. Baik, sementara orang yang alim itu, sementara orang yang alim, dia akan mendapat cahaya, mengambil panduan dengan cahaya ilmunya, lantas dia akan dapat memperbetulkan sesuatu itu mengikut perkara yang tepat. Dia memberikan manfaat, yang tafiq ia memberikan manfaat, dan dia dapat memberikan juga manfaat kepada orang lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, babu taubati maftuhun wa taibu makbulun mahma azuma minhu zambi mahma azuma minhu zambu wa kasurat al khataya. Bab pintu taubat sentiasa terbuka, maftuh. Kita juga dah bincangkan dalam perbincangan yang lalu bahawa pintu taubat selagi kita hidup, selagi belum matahari itu terbit daripada sebelah barat dan terbenam sebelah timur, pintu taubat masih lagi terbuka. Dan sebelum kita berada dalam keadaan ditimpa dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diterima akan taubatnya, maka segerakan untuk bertaubat kepada Allah. Pintu taubat sentiasa terbuka. Wataib, orang yang bertaubat diterima akan taubatnya sebanyak mana besarnya dosa yang dia lakukan dan banyaknya kesilapan-kesilapan yang telah diperlakukan dalam hidupnya. Jadi banyak mana pun itu jangan dikira. Kita dah benda yang telah pun berlalu, yang penting an-nadam, kita rasa menyesal. Kemudian al-azmu, kita berazam untuk tidak lagi melakukan. At-tarku, meninggalkan segala dosa-dosa yang telah pun kita lakukan pada masa yang silam. Usaha kita ada, kita lakukan, insyaAllah. Walaupun tetap perasaan kita, ya Allah, kenapalah dulu aku boleh buat begini? Tak sangka kenapa aku boleh lakukan demikian-demikian. Memang perasaan itu ada, kebersalahan itu ada dalam diri kita. Tapi pada saat yang serupa, yakinlah kita kepada Allah. Husnuzan billah. Mungkin juga Allah jadikan kita dulu budak jahat lah, katakan istilahnya begitu. Budak yang nakal ketika itu, sebenarnya Allah nak memberikan kepada kita supaya timbul rasa keseronokan dan kemanisan dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab biasanya orang yang dah merasai itu, dia akan dapat merasai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waktu itu dia dah dapat merasai. Tapi kalau orang yang tak rasa langsung, itu ibadahnya macam biasa. Dia tidak merasai apa pun sebab tidak ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap kematangan dalam kehidupan tidak dirasai bila tiadanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Baik. Dosa banyak tetap, walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Ni Ramadan lagilah merupakan peluang kepada kita untuk kita berusaha memadam dosa-dosa silam kita, ibadah kita ini. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis apa dia? Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu lailatin. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala akan ada hamba-hambanya yang akan dilepaskan daripada api neraka, dibebaskan daripada api neraka. Itu berlaku pada setiap malam. Setiap malam Allah akan memberikan tawaran siapa yang nak melepaskan diri daripada api neraka, seorang demi seorang. Itu berlaku sepanjang malam selagi mana namanya Ramadan itu ada bersama-sama dengan kita. Kerana itu malam, hidupkan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu dalam keadaan beriman pada Allah, dalam keadaan ihtisab, menghitung-hitung akan harapan segala bentuk keinginan hanya semata-mata kepada Allah, pahala itu datang daripada Allah dan dia akan dimasukkan ataupun diampunkan dosa-dosanya yang silam. Jadi malam ini tolong hidupkan. Walaupun kadang-kadang malam cabarannya besar juga. Time waktu bulan Ramadan inilah ceritanya macam-macam. Tengok sampai tengah malam pun ada lagi cerita. Ya Allah, ni tak pernah tengok cerita ni. Anak-anak pun dia tengok, ni tak tidur lagi ni. Sampai 12 tengah malam. Begitu keadaannya. Ujiannya besar, tapi usaha kita pun perlu besar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Baik.
Khusus hanya bulan Ramadan. Adapun pada malam yang lain, itu disebut 1/3 malam yang terakhir. Itu pun tidak disebut tentang pelepasan api neraka. Yang disebut 1/3 malam yang terakhir itu, Allah disebut nuzul, ya, Allah turun. Artinya Allah ambil perhatian kepada orang yang berada pada 1/3 malam yang terakhir. Allah berkata ketika itu dalam sebuah hadis kursi, man yas'aluni fa'uti. Siapa yang nak minta pada aku, aku akan berikan segala permintaannya. May yastaghfiruli fa'aghfirulah. Siapa yang minta ampun kepada aku, aku akan ampunkan dosanya. May yad'uni, barang siapa yang doa, siapa yang nak doa pada aku, fa'astajibulah, aku nak kabulkan doa-doa dan permintaan. Itu 1/3 malam yang terakhir. Ni bermula daripada masuknya maghrib, ketika itu dah waktu malam, itu sudah diberikan peluang yang cukup besar. Jadi rugilah kita. Kena jaga dan hidupkan. Dan paling tidak mudahnya bagaimana kita nak menghidupkan malam-malam Ramadan ni. Jaga paling tidak, sekurang-kurangnya nak buat semua tak boleh itu, paling tidak solat subuh jaga. Subuh berjamaah jaga. Lagilah kita jaga rumah Allah. Ini kalau katakan setiap hari kita dapat hidupkan rumah Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fadilatnya cukup besar. Fadilat kita keluar daripada rumah, niatnya tadi nak pergi ke masjid, kemudian dalam keadaan berjalan nak menuju masjid, ada fadilatnya. Masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, niat i'tikaf, ada fadilatnya. Duduk dalam masjid, ada fadilatnya. Sembahyang berjamaah, ada fadilatnya. Bersalam-salaman, bersua muka bersama dengan para jamaah, ada fadilat, macam-macam fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan berada di rumah Allah. Apatah lagi salat subuh kita jaga sepanjang bulan Ramadan. Barang siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, itu disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qama al-laila kullaha, seakan-akan dia menghidupkan malam keseluruhannya. Itu jaga salat subuh. Paling-paling tidak subuh kita jaga. Baik, bagaimana pula untuk perempuan? Puasa pun tak, bila ni tak semua hari kami berpuasa. Doa pada Allah, husnuzan billah. InsyaAllah dengan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah akan berikan. dalam bab tersebut tu jangan kita rasa kecewa. Ya Allah, saya tak boleh ustaz. Ya. Jadi akhirnya apa? Menyusahkan dirinya, dia buat tahan, makan ubat supaya tak datang bulan. Sampai kepada habis bulan Ramadan. Sampai bulan habis bulan Ramadan meninggal dunia. Sebab apa? Duk jaga, menyusahkan. Allah dah bagi pada kita kemudahan, ambil kemudahan tersebut. Tapi pada saat yang serupa, selain daripada ibadah tersebut, banyak boleh kita lakukan. Si suami kan, abang nak pergi ke masjid lah begini. Okey, tak apa bang, kita siapkan. Bang minta maaf banyak-banyaklah dosa sebagainya. Itu juga amalan baik. Bantu suami untuk melakukan ibadah. Tengok suami malam tak bangun, kejutkan dia. Bang, bangun bang. Yang dia tak boleh sembahyang, tak apa. Tapi pahala suami tadi sembahyang, dapat tak sampai pada dia? Dapat. Suami nak pergi ke masjid, suami je, okey tak apalah masuk anak-anak, asyik suami je kan, kita turun pada anak-anak pula. Anak-anak nak pergi ke masjid, sebagai contohnya, siapkan pakaian, buatkan, kemudian nak bawa mushaf Al-Quran, tunjukkan ni mushaf dia, baca, jangan lupa. Segala didikan tersebut, dia pun pergi ke masjid, dia buat apa yang telah diarahkan, dapat pahala tak kita? Tetap dapat pahala, di sisi Allah, kan mudah. Amalan tersebut sangka baik, husnul zan billah, kita menyangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku bersama-sama dengan sangkaan hamba aku terhadapku. Kalau kita sangka baik kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan segala apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Okay. Apakah yang dimaksudkan bahawa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala berubah? Tetap qada dan qadar itu tetap, tetapi ada beberapa qada dan qadar. Sebab bila kita berbicara dalam bab qada ni, dia ada dua, ya. Kena ingat ulama bicarakan, ada qada yang disebut dengan mubram, dan ada qada yang disebut dengan nama muqayyad. Qada mubram ni memang dah tetap, dia tak akan berubah-ubah. Tapi ada qada yang Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan pada malaikat di Lauhul Mahfuz, malaikat telah jaga, dan ketika itu Allah yang akan menentukan hasil daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba. Sebab itu ada kan dalam satu hadis yang Rasulullah kata, la yuraddul qada'u illa biddu'a. Sesungguhnya sesuatu qada itu tidak akan dapat ditolak melainkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu ada beberapa qada yang disebut dia tetap, tetapi ada qada yang dia boleh berubah-ubah mengikut ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun berdasarkan kepada usaha kita. Sebab itu orang yang apabila memang dia punya
endingnya, dia punya endingnya itu memang masuk ke dalam neraka, maka tetap dia punya perjalanan hidupnya itu akan menuju ke arah sana. Tapi kalau orang yang Allah memang dah tetapkan endingnya itu menuju ke syurga, pada saat ketika itu dia ada usaha juga. Dia berusaha ketika itu, ada usaha untuk dimasukkan ke dalam syurga. Semuanya beramal berdasarkan kepada ketentuan. Dan ini kan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Kita kata, qadha Allah dah tentukan, artinya Allah tidak adil. Jawapannya tidak juga. Sebab Allah telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, kami dah bagi petunjuk pada manusia, jalan nak menuju kepada kesyukuran dan jalan nak menuju kepada kekufuran. Dua-dua ada dah, tinggal pilih saja. Tapi oleh kerana manusia itu, apabila hatinya kosong, tidak ada apa pun dalam dirinya, persiapan untuk menuju kepada Allah, itu yang menyebabkan mereka payah untuk menerima segala kebenaran-kebenaran tersebut. Tapi bagi mereka yang ada dalam hatinya itu bibit keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menerima nasihat, akhirnya tetap sahaja dia akan menerima kebaikan itu sebagai satu kebaikan. Antara lain juga bagaimana kita nak minta. Ni tadi dalam doa yang saya baca itu, kita minta apa dia? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. Faham ke tak faham maksudnya? Duduk tanya dulu tu. Duduk tengok baca doa tu, nak tanya faham ke tak faham doa tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, ya Tuhan, kami perlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran. Ya. Warzuqna ittiba'ah. Kau berikan rezeki, berikanlah, kurniakanlah rezeki kepadaku untuk aku mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, kau perlihatkanlah kepada kami ini batil itu sebagai satu benda yang batil. Warzuqna ijtinabah, dan kau kurniakan kepada kami kekuatan untuk menjauhkan kebatilan tersebut. Itu kan doa yang selalu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayanglah kalau katakan kita tak faham, kita baca amin, amin, apa doa tersebut, entahlah, saya pun tak tahu doa tersebut. Itu rugi kita, sebab dia mengandungi makna yang penting supaya Allah memberikan hidayah pada kita melihat kebenaran itu dengan kacamata kebenaran, ya, sebagai suatu benda yang wajar untuk kita ikuti. Baik. Al-da'i ila al-khairi wa man yantasibu li mu'alajati an-nufus ay yakuna dha hikmatin balighatin bihaitsu yaftinu lima yasluhu an-nufus wa yasluku biha sabil al-amal wa fataha bab ar-raja'. Baik, ke atas orang yang berdakwah kepada kebaikan dan mereka yang sering berusaha untuk merawat jiwa-jiwa manusia itu, mestilah prasyarat dia bagi orang yang nak berdakwah di jalan Allah yang menuju kepada ke arah kebaikan, apa jawapannya? Ayyakuna dha hikmatin balighah. Dia mestilah memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Bijaksana ni nak menyampaikan. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tak bijaksana cara dan kaedah penyampaian tersebut. Dia bijaksana itu penting. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah agama Tuhan kamu itu dengan cara bijaksana. Bukan, bijaksana ini bukan bererti kita menolak kebenaran itu, tidak. Bijaksana ini bagaimana cara nak mengendalikan. Sebab ada perkara yang sama, bila dibincangkan, kadang-kadang orang tak terima. Tapi dengan suatu penceramah ataupun seorang da'i ilallah yang berdakwah di jalan Allah, benda yang serupa, tapi olahan kata-kata itu boleh lebih diterima. Dia ni lembut sedikit dari sudut penyampaian. Makna sampai tak? Sampai. Yang ni keras. Kata hukum haram, haram habis dah. Dosa siapa yang masuk, akhirnya semua dengar tercengang ketika itu. Cara penyampaian dan olahan itu penting dalam bab kita nak berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan da'i ilallah yang berdakwah di jalan Allah ini, dia bukan hanya pada para asatiza, para ustaz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semuanya adalah merupakan ad-da'i ilallah, iaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tengok suami tak menunaikan sembahyang, muslimat sebagai seorang isteri, carilah jalan. Apa perkara-perkara yang diminat, diminati oleh seorang suami dalam hidup, fikir, dan sambil-sambil daripada itu masukkan jarum-jarum dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, rupanya selama ni kita mengharapkan suami je yang sentiasa menyambut bersedia kita, yang suami selama ni diam, oh suami tak ada rasa apa-apa, padahal suami simpan juga tu dalam dirinya, aku tak pernah pun disambut hari lahir aku ni. Oh, baru rupa terupa, time tu tengok buat baik. Sebab kadang-kadang manusia ini, dia menilai manusia yang lain itu dari sudut akhlak.
ataupun dari sudut kebaikan yang dilakukan. Itu sebut, sebab itu jiwa manusia dia boleh tertarik dengan bab-bab seumpama itu. Kerana apa? Akhlak itu memainkan peranan yang begitu penting. Duit banyak belum penentu untuk menarik minat manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Anfal, kan yang Allah sebut, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kalaulah sekiranya kamu menafkahkan apa yang ada di muka bumi ini, seluruh harta kamu itu untuk memberikan kemesraan pada hati-hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, kamu tak boleh nak mesrakan hati-hati mereka. Akan tetapi yang bagi kemesraan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena kembali pada Allah untuk menarik mesra manusia. Jadi bagaimana caranya? Bijaksana. Dan di samping itu, cari jalan-jalan yang boleh menyebabkan hubungan kita menjadi rapat, lebih mudah. Bagaimana caranya? Banyakkan hadis-hadis yang mengajar seumpama itu, antaranya ucapan salam. Cari balik dalam diri kita ni, maklum sajalah, oleh kerana mahir dalam bahasa Inggeris, salam pun tak pernah disebut. Good morning selalu. Yeah. Yes, hello, why, apalah macam-macam lah bahasa yang keluar semua. Jadi, segala perkataan itu keluar dalam panggilan telefon, tak pernah nak mengucap assalamualaikum. Saya tanya kenapa? Takut ustaz yang angkat non muslim dan sebagainya. Pandai alasan keluar ketika itu, kata non muslim dan sebagainya. Tapi mulut kita tidak pernah kita ucapkan kalimat assalam. Sedangkan kalimat assalam itu adalah merupakan punca dan juga penyebab bahawa seseorang itu akan dapat dieratkan hubungan talian silaturahim sesama mereka. Apalagi yang kedua di antaranya adalah amal-amal soleh. Terbanyak beramal dalam hidup ni, Allah akan menjadikan diri kita ini sebagai kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan, bila dah jadi kekasih Allah ni, insyaAllah jangan bimbang, Allah jaga kita. Sebab yang mengasihi kita ketika itu Allah, yang mengasihi kita itu siapa? Malaikat. Yang mengasihi makhluk yang berada di langit. Manusia tak cinta tak apa, tak kasih pada kita tak apa, tapi secara automatik ni memang Allah akan campakkan yang tak suka sikit, yang sukanya ramai. Itu yang macam mana dia boleh, padahal ni orang-orang masjid negeri pun tak minat dengan dia. Kata, bukan sini, orang lain. Masjid negeri tu kawasan di rumah tu kan, tak suka. Tapi kenapa datang daripada kawasan lain tu semua ramai yang suka kepadanya? Mungkin boleh berlaku demikian. Puncanya apa? At-taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak cari kasih sayang yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betulan ya? Itu dari sudut hikmah sebagai seorang yang bijak dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dapat membuka pintu-pintu harapan kepada mereka. Carilah jalan bagaimana nak membuka pintu harapan. Jangan sampai kita kata kamu dah tak ada ruang langsung untuk bertawak kepada Allah. Itu bahasa itu memang menyebabkan mereka akan berputus asa. Kita akan cari jalan bagaimana nak menyelesaikan permasalahan. Ini kalau mudahnya dengan bahasa kita, jadi konselor lah. Konselor, sebab konselor dia tak bagi keputusan kan. Siapa yang pernah jadi konselor? Dia konselor tak bagi keputusan. Konselor cuma memberikan ruang, jalan untuk dia berfikir. Tapi bagi kita, kita bagi keputusan hukum. Kita sebenarnya yang berdakwah di jalan Allah ni, kita bagi maklumat berkaitan dengan hukum. Konselor dia tak bagi maklumat tu, dosa dan sebagainya. Tapi kita boleh memberikan. Tu kelebihan Islam. Dari sudut hukum begini, ini begini, begini. Ini terpulanglah kepada anda dalam menentukan bagaimana pendirian anda untuk meletakkan diri dalam hidup ini. Baik. Seterusnya, qabulu taubatin al-qatil umdan wa alaihi ijma'ul ulama. Li'anna al-zahira min al-hadis anna qatlahu lin-nufus kana umdan wa udwanan wa lam yamna dhalika min qabuli taubatihi wa hadha wa in kana fi syar'in min qablina lakinnahu jaa fi syar'ina ma yu'ayyidu ka qawlihi ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa la taqtulun nafsa ba'da qawlihi ta'ala wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Baik, penerimaan taubat ke atas orang yang membunuh secara sengaja, dan ijma' ulama menyatakan orang yang membunuh dengan sengaja itu tetap sahaja akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cerita ini cerita syariat sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap si pembunuh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita ini ada tetap sahaja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan prasyarat-prasyarat yang tertentulah, ada hukum-hukumnya. Bunuh, balas bunuh sebagai contohnya. Kalau diampunkan oleh warisnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi diat kena bayar. Berapa diatnya itu?
100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu kira-kiralah berapa banyak. Cuma itu terpulang kepada waris. Kalau waris kata tak apa, saya maafkan. Seperti mana yang pernah kisah yang berlaku, waris memaafkan tapi bagi syarat dia kena hafaz Al-Quran, 30 juzuk Al-Quranul Karim. Diberikan syarat. Rupa-rupanya dia berjaya hafaz 30 juzuk dan berubah jadi daripada seorang penjenayah menjadi seorang yang soleh. Lagi dapat pahala yang banyak pada seorang pewaris. Walaupun benda tersebut bukan mudah nak buat kan. Sebab waris diberikan pilihan. Dia nak bunuh pun boleh kata, aku tak rela, aku nak bunuh. Macam kes dahulu ada seorang pelajar Malaysia yang dibunuh oleh seorang Indonesia. Waktu itu zaman saya berada di Mesir. Puncanya sebab tak puas hati. Isu yang berlaku ketika itu, dia rakan kongsi dalam perniagaan. Kalau tidak silap, kemudian adalah beberapa isu yang berlaku. Akhirnya, yang pelajar daripada Indonesia ketika itu, dia membunuh pelajar Malaysia lah. Dia bunuh bukan sekadar yang berkaitan berurusan dengannya. Ahli keluarganya semua dibunuh. Anak kecil yang waktu itu masih lagi kecil. Saya tak ingat berapa tahun, 6-7 tahun lebih kurang begitu dibunuh. Masuklah isterinya pun dibunuh di dalam rumah tersebut. Kemudian gas ketika itu dibiarkan sebab gas di Mesir ini dia bukan gas tong. Memang gas tong tu ada. Tapi kebanyakan dia adalah gas yang piping kan. Ya, dia apalah jenis pipe begitu. Dibuka pipe tersebut. Kemudian dikeluarkan gas, kemudian dibakar. Terbakar rumah tersebut. Baru dapat, kenapa rumah ini terbakar? Cek-cek tengok ada beberapa jenazah yang ada kat dalam tu kan. Jadi bila cek balik, alhamdulillah dapat tangkap semula siapa dia. Akhirnya pada saat yang serupa ketika itu diputuskan hukuman nak bunuh kena minta izin kepada waris tadi. Bunuh ataupun tidak. Akhirnya wakil daripada Indonesia, keluarga dia datang minta maaf, datang ke Malaysia waktu itu mohon maaf. Itu saya tidak tahu apa kesudahan yang berlaku setelah itu. Cuma kata dimaklumkan ketika itu tidak dimaafkan dan sebagainya. Memanglah perkara tersebut itu dia merupakan satu pilihan kepada waris untuk menentukan setuju ataupun tidak. Jadi dalam keadaan demikian, kalau katakan ingin memaafkan, silakan sahaja. Bahkan mungkin ada kelebihan-kelebihan dengan syarat-syarat yang seperti mana yang berlaku tadi dalam kisah yang berlaku dengan memaafkan mereka tetapi memberikan kebaikan yang cukup banyak. Baik. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan dengan bab bunuh tadi secara sengaja dalam surah Al-Furqan. Saya terlupa ayat yang keberapa. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Melainkan orang yang bertaubat, dia beriman dan dia melakukan amal-amal yang salih, maka mereka itu Allah akan tukarkan kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Allah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jahat bagaimanapun tetap akan dihilangkan. Setiap kali kebaikan yang kita lakukan, kejahatan kita itu akan dihapuskan. Segala perbuatan baik yang kita lakukan, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita buat, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian wa mujanabatu ahli al-ma'asi wa muqata'atuhum madamu ala halihim wa musahabatu ahli at-taqwa wal ilmi was-salah. Hadis tersebut juga mengajar kepada kita supaya kita menjauhkan diri daripada ahli maksiat dan memutuskan hubungan dengan mereka selagi mana mereka berada dalam keadaan demikian. Duduk kawan-kawan lama contoh jumpa tapi dah berubah keadaannya, dulu sekolah, sekarang ni dah dewasa, bertemu semula. Tengok-tengok bila bertemu, hidupnya berbeza dengan apa yang telah berlaku satu ketika dahulu. Tengok kehidupannya dah berubah. Jadi, jangan kita bersama dengan mereka. Waktu itu, diajar pada kita jauhkan. Sebab bila kita terbiasa, akhirnya, dia kalau katakan kita duduk bersama dengan mereka, nak berdakwah tak jadi masalah. Ini yang kita kena tengok keadaan. Kita datang ni atau kita hanya sekadar duduk saja, jadi teman, bicara dan sebagainya, yang bab tu tak dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Akhirnya nanti perkara tersebut dia akan menguasai kita jika kita membiarkan diri kita itu bersama dengan mereka. Dia akan duduk bersama-sama dengannya waktu itu, segala maksiat-maksiat itu akan berikan kesan dalam kehidupannya. Jadi dalam keadaan demikian itulah Islam mengajar pada kita tolong jauhkan. Sebab apa? Kuasa mereka lebih kuat. Pertama, mereka sendiri dah menjadi ahli maksiat. Yang kedua, syaitan-syaitan itu dah tentu dia akan terus mencucuk, memberikan jarum-jarum pengaruh dan juga godaannya. Dan yang ketiga, nafsu kita pasti inginkan kepada perkara-perkara yang menyeronokkan apabila bersama dengan mereka. Lantaran daripada itu, hidup akan terus mengalir dan akhirnya yang paling dahsyat apa yang berlaku, bila sampai kepada satu tahap maksiat itu berleluasa, itu bila-bila masa sahaja azab Allah Subhanahu Wa Taala akan diturunkan. Ya?
Kan dalam Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis kan, azab itu akan turun idza kasral hubus, apabila banyaknya kerosakan. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan tanya kepada Rasulullah, wa fina salihun, bukankah di kalangan kami itu ada orang-orang yang salih, walaupun memang keadaan tersebut maksiat dah melanta, ada orang yang salih. Ya, memang ada orang yang salih. Dia tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Ketika itu azab Allah turun. Habis itu apa yang berlaku? Nanti akan dibangkitkan waktu itu, barulah dipisah-pisahkan dalam kehidupan tersebut. Ini orang yang salih dan ini orang yang melakukan dosa dan sebagainya. Dipisahkan waktu bila? Sesudah kematian. Jadi dalam keadaan dia hidup waktu itu, dia tidak melakukan pencegahan tersebut, tetap azab Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan timpakan. Ini yang kita takut ni. Dalam bab-bab seumpama ini, yang berbicara bukan kita, tapi yang menyebutkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa musahabatu ahli taqwa, dan bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduklah, hidupkan dalam diri kita ni, kalau boleh carilah teman-teman yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa orang yang bertakwa bila kita duduk bersama dengan mereka, itu semakin lama akan menghampirkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dari surat asalnya kekuatan kita sedikit dalam bab beramal, tapi bila kita sudah terbiasa, akhirnya dia akan menjadi suatu benda yang lumrah dalam kehidupan. Jadi biasa. Alah bisa tegal biasa, ya. Betul. Itu bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang biasa digunakan. Baik, kemudian apa lagi? Hubbullahi ta'ala li taubati ibadihi wa ihbaruhul malaikata bi wa ihbaruhul malaikata bidzalika mubahatan bihim. Mubahatan bihim. Cintanya Allah terhadap taubat hamba-Nya. Kita dah bicara dahulu kan, bila seseorang hamba, ingat lagi tak dalam hadis sebelum ni, macam mana tanda cinta Allah kepada seorang hamba yang bertaubat? Siapa ingat? Soalan cepu mas. Ya ahlal khair, ya ahlal muttaqin. Bagaimana tanda cinta Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam hadis sebelum ni? Buka muka surat sebelum. Ceritanya apa? Ya Rasulullah mengatakan kisah Allah cinta dan sayang kepada hamba yang bertaubat itu melebihi daripada cinta seseorang yang kehilangan binatangnya ketika dia sedang bergerak berjalan. Ada tak kisah tersebut? Jadi waktu ketika dia menunggang tunggangan ketika itu, tiba-tiba tunggangan yang penuh dengan makanan-makanan yang ada tinggalkan dia. Akhirnya dia tinggal keseorangan di sebuah padang pasir. Allah, makanan tak ada. Tak ada siapa yang membantu dia duduklah. Mula dia rasa sedih. Tiba-tiba sedang dia tidur, dia bangun-bangun, unta tadi bersama dengan seluruh barangnya kekal berada bersama dengannya. Jadi ketika itu disebut sampai dia tersasul bercakap, aku adalah Tuhan engkau, ya, anta wa anta abduk, dan engkau adalah merupakan hamba aku. Kenapa? Kerana terlalu gembira. Ialah barang yang selama ni hilang tiba-tiba datang. Macam contohlah kita duduk sembahyang tarawih tadi bawa duit banyak contohnya, ataupun dalam tu bukan duit lah, barang kemas, adalah lebih kurang sekilo barang kemas dalam beg tersebut. Nak tinggal kat rumah ni, takut tinggal lama-lama ni barang hilang, dicuri kan. Letak sembahyang, dah letak, tiba-tiba tak ingat balik ke rumah. Sampai ke rumah, tengok la ilaha illallah. Itu memang putus asa sungguh tu. Dalam keadaan barang kemas, semua barang kemas yang ada kat rumah dibawa semua dalam sembahyang. Sampai dalam keadaan sembahyang terlupa pula. Bila terlupa tu, tengok jumpa dengan pengawal, tuan, ada tak jumpa saya punya beg malam tadi saya sembahyang kat atas ni? Ada tertinggal. Kata pengawal, tak ada lah, tak jumpa. Hari kedua kita tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang jumpa? Tak ada. Hari ketiga tak ada. Sampai kepada hari yang ke-10, rupanya ada jemaah yang bawa balik. Jemaah tadi tak sempat nak datang balik sebab dia kena penyakit gout contoh. Jadi dalam keadaan demikian dia pun tak sempat nak datang, dia tak sempat nak bagi tahu. Sebab dalam tu kat pengenalan tak ada, handphone tak ada. Akhirnya dia tahu barang tersebut. Kemudian masa sampai dia datang tu, dia bagi tahu pada pengawal, ni kalau ada siapa, saya minta maaf banyak. Malam tu memang saya pun terlupa, saya bawa balik sekali. Tapi saya tidak usik langsung barang-barang yang ada dalam beg ni, nanti maklumkan. Agak-agaklah para muslimat bila malam masuk kepada malam yang ke-11 datang balik, jumpa, Hajar, ni beg Hajar ni tu. Oh lah, saya tu. Itu pun waktu tu pun buka dalam tu, semuanya ada, clear, tak hilang. Agak-agak apa perasaan ketika itu? Tak gembira ke? Silap hari bulan, ambillah seketul mas pada pengawalnya. Pengawal yang diberikan ketika itu. Subhanallah.
Sampai tahap tersebut, gembira kita alang kepala kan, digambarkan benda yang kita mengharapkan tiba-tiba tak ada, datang jumpa balik, tapi Allah begitu gembira, melebihi gembira seumpama ini seorang hamba itu. Allah lebih gembira seorang hamba bertaubat, melebihi daripada gembira seseorang daripada barang yang hilang tadi. Subhanallah. Tahap begitu. Dan dalam hal ini jugalah Allah mengatakan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada taubat hambanya itu digambarkan dalam hadis ini, di mana Allah telah mengarahkan malaikat berusaha untuk meletakkan dia di kalangan orang yang bertaubat, walaupun dia belum bertaubat pada Allah, tetapi niat dan keazaman sudah pun ada pada dirinya ketika itu. Kita nak pasakkan dalam diri kita ni ada usaha untuk melakukan taubat kita kepada Allah. Taubat ni kena ada usaha. Dia bukan tak apalah, Allah nak bagi saya baik, baiklah. Kalau Allah nak jadi jahat, nak buat macam mana? Itu nak taubat bagaimana keadaannya. Sebab kita tidak berusaha meletakkan segalanya hanya kepada kebergantungan ataupun menyerahkan segala-galanya pada Allah tanpa ada usaha daripada kita. Baik. Seterusnya, bazrul juhdi wa tahammal wa taham bazrul juhdi tahammala wa tahammula wa tahammulul masyaqqati min ajri lihaqi bis salihin wa fi'li amalil muqarrabin dalilu sidqir raghbati fit taubah ila Allah azza wa jalla. Apa bukti seseorang itu nak bertaubat kepada Allah? Bukti benarnya seseorang itu nak bertaubat kepada Allah itu mestilah dibuktikan, iaitulah dengan dia berusaha bersungguh-sungguh menanggung sebarang bentuk kesusahan dan kepayahan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Untuk duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Ni jumpa masjid. Masjid sebagai salah satu gambaran yang mudah-mudahan kita semua ni adalah terdiri daripada orang-orang yang soleh, insya-Allah. Datang nak datang rumah kat mana? 5 km daripada masjid negeri. Itu susah tu kalau tak biasa. Lagilah kalau katakan kereta rosak, motor rosak, nak naik basikal memang tak ada lah. Dok Syah Alam naik basikal pergi masjid tu memang jarang jumpa. Yang biasanya jumpa siapa? Bangla. Ataupun orang lah yang biasa naik basikal tu, kita jumpalah mereka. Kita kalau begitu duduk di rumah. Alasannya kenapa? Kereta rosak. Contoh. Tapi kita tetap berusaha ketika itu. Berusaha bersungguh-sungguh semata-mata apa? Nak duduk dekat dengan orang-orang yang soleh. Itu sebagai salah satu dalil, kata para ulama, sebagai tanda dan juga bukti seseorang itu nak bertaubat kepada Allah, kebenaran dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bertaubat ni perlukan kepada buktinya. Dibuktikan dalam hal tersebut duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Baik. Yuhsinu biman yasifu halan, yuhsinu biman yasifu halan aw yanqulu kalaman min ghairihi mimma yakrahu an-nutqu bihi an ya'tiya bihi bilafdhil ghaib wa kadhalika idza kana yukhatibu bihadzal kalami ghairuhu fala yudhifuhu kalam bihadzal kalami ghairuhu fala yudhifuhu ilayhi mura'atin li husnil adabi fil khitab kama ashara ilayhi qawluhu ta'ala innahu qatal fahallahu wa man yahulu bainahu. Okay. Yuhsinu, hendaklah ia bercakap elok perbincangannya dengan orang yang disifatkan ataupun menakalkan sesuatu kalam daripada orang lain daripada sesuatu perkataan-perkataan yang tidak elok. Jadi maknanya apa? Dalam kita berbicara tentang hal keadaan seseorang, kisah macam contoh dalam hal ini, tidak disebutkan siapa orang tersebut. Tapi kita nak mengambil pengajaran yang ada pada seseorang itu, jangan sampai kita menyebut nama-nama yang tidak baik baginya. Itu yang dikatakan yuhsin. Kita elok dalam menyifatkan seseorang. Nak membicarakan sesuatu untuk tujuan kita mengambil pengajaran daripada kisah seseorang itu. Dengan cara bagaimana? Kita bawa kisah tersebut, tapi pada saat yang serupa jangan sebut nama. Inilah dia kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Melainkan jika sekiranya seseorang itu memang dia buktikan dirinya buat jahat secara jelas, itu memang tidak dimaafkan akan perbuatan mereka, boleh sahaja nak menceritakan keburukan yang dilakukan walaupun dengan menyebut namanya. Dan ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap daripada umat aku ini dimaafkan dosa mereka itu. Jangan cerita keburukan mereka melainkan orang yang mujahir. Mujahir ni apa dia? Iaitu orang-orang yang memperlihatkan secara nyata perbuatan jahat dia, buruk dia. Minum arak depan orang, berjudi depan manusia, bercakap jelas-jelas sekali.
Ya, di dalam kenyataan media sebagai contohnya, Islam ini bukanlah agama yang baik, ada agama lagi yang sama dengan Islam sebagai contoh. Katakan ucapan-ucapan seumpama itu diperbincangkan secara jelas, maka tidak salah untuk kita menyatakan keburukan walaupun dengan menyebut nama. Ini disebut dengan nama Al-Mujahirin. Ya, kelompok daripada kalangan mereka yang menyebut secara jelas-jelas. Okey. Adab dalam kita bertutur. Wafil hadis, selain daripada itu juga disebut dalam hadis, isyaratun ila qudratil malaikati ala tashakkuli wa tanwih bifadlil insan haythu ja'alal malak haythu ja'alal malaka al-hukma ala suratil adami. Dalam hadis menggambarkan, wafil hadithi isyaratun, di dalam hadis ini menceritakan satu isyarat, gambaran tentang kekuasaan malaikat dalam membentuk pelbagai rupa. Hadis ini menceritakan tentang malaikat, dia boleh terbentuk dalam pelbagai rupa. Malaikat, kita tak nampak malaikat, malaikat nampak kita. Tapi malaikat boleh tak terbentuk macam bentuk manusia? Jawapannya boleh. Cuma setakat ni kita belum jumpalah malaikat, kan? Sebab malaikat ni dia boleh terbentuk dalam bentuk rupa. Macam contoh kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Malaikat bentuk dalam bentuk rupa. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat melihat malaikat yang ketika itu datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang boleh terbentuk dalam bentuk rupa, itu disebutkan tentang kekuasaan ataupun kehebatan yang ada pada malaikatullah. Kita tak boleh. Kita kalau rupa kita begini, beginilah. Bunda Zaleha, wajah begini tak boleh ubahlah. Memang wajah ni Bunda Zaleha, tengok sebelah ni dapat bezakan. Dapat beza. Tak boleh ubah dah. Melainkan kalau buat apa plastik surgery, tu buka wajah tu, tukar lain, tengok duduk, lain pula ni, siapa ni, ustaz tak kenal saya ke? Memang saya tak kenal. Suara ditukar, suara pun ditukar juga. Jadi dengan wajah yang ditukar, suara tukar, memang berubah. Tapi bab tersebut memang haram lah, dalam Islam tidak membenarkan perkara tersebut, perubahan. Malaikat tidak begitu. Malaikat boleh berubah bila-bila masa sahaja dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga, dalam hadis ini, Allah membentuk, menceritakan tentang kelebihan manusia. Walaupun malaikat hebat, kedudukan malaikat itu muqarrabin, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak melakukan maksiat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka melakukannya. Manusia ada kalanya dia buat baik, ada kalanya buat buruk. Tapi tetap kedudukan manusia itu lebih hebat dan lebih tinggi daripada malaikatullah. Dan itu disebutkan dalam hadis ini, dosanya banyak, tapi tetap ada keinginan untuk bertaubat, Allah masih lagi mengampunkan dan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, itu di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis ini panjang ni. Tapi kita ambillah berkat daripada mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah terjemah, semua dah faham dah hadis ni. Okey. Wa an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik wa kana qa'id Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddisu bi hadisihi hina takhallafa an Rasulullah an Rasulillah, ya. Salah tu, rasulu jadi rasulillah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'b lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Tanwinkan. Tin, ya, tanwin. Sebab ayat berikutnya itu kalau dalam bahasa Arab dia ditambahkan sebagai sifat dalam bentuk jumlah. Fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Yang ni ghazwati sahaja sebab dia menjadi idafah mudaf mudafun ilaih. Fi ghazwati Tabuk. Ghaira inni ghaira anni rasanya. Tapi tak apa, tak apa, tengok ni dulu. Ghaira inni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun thumma takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraishin hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwihim ala ghairi mi'ad wa laqad shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawathakna ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badrin wa in kanat Badrun adhkara
finnasi minha kana min khairi kana min khabar min khabari hina takallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk inni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takallaftu anhu fi tilkal ghazwa wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwati walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا عددا تنوين كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأحبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله macam-macam Quran pula ni ya InsyaAllah. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهادي شيئا نين أفعل ني confirm لا تأفعل saya sendiri pun تأفعل Quran boleh lagi tegak walaupun Quran surah Al-Baqarah itu boleh dihafal tapi macam ni kalau nak menghafal ni Allahu Akbar Subhanallah ya. Baik, walam aqdi min jihadi syai'a, thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فتفقت فانيا بريبواتو فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني إني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن غدر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني أوتوماتيكا sebab lam fi'il mudhari' bila masuk pada lam dia jazam ya kalau masuk pada lan dia mansub dia ada kaedah-kaedah dia Baik, dijazamkan dengan matikan. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, ma fa'ala Ka'b ibn Malik? Ma fa'ala Ka'b ibnu, bukan ibni. Dia menjadi badal kepada Ka'b tu. Ka'b tu balik depan kan? Jadi ibnu Malik. Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب ada alif lam as-sarab faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aba khaisama fa idha huwa abu khaisama al-ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'in tamri tak ada ain ya bisa'i ain tu tidak bertanwin bisa'it tamri hina lamazahu al-munafiqun qala ka'bun falamma balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min tabuk hadarani bathi fatafiktu ni tadi kan tafaka tu tafi fanya beri bawah tadi yang di atas tu fatafiktu atadhakkarul kadhiba wa akulu bima akhruju min sakhatihi ghada
wa astainu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Falamma qila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adhalla qadiman zaha anni al-batilu hatta 'araftu inni lan anjua minhu bi syai'in abada. Fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'atayn thumma jalasa lin nas falamma fa'ala dhalika ja'ahu al mukallafuna ya'tadhiruna ilayhi wa yakhlifuna lah wa kanu bid'an wa 80 rajulan faqabila minhum ala niyatihim wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu falamma sallamtu tabassama tabassum al mughdabi thumma qala ta'al فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت زهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عندك عند غيرك من أهل الدنيا لا رأيت إني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله الله تبارك بواه وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فكم حتى يقضي الله فيك وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لك هذا معي من أحد قالوا نعم لكيه معك رجلان قالوا مثل ما قلت وكيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة ابن ربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي نسبح به عنه اوكي تترسكن تابو عمي بركة ني daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين سبحان الله. Ini sebenarnya kisah apa ni? Dia kisah tentang perang Tabuk ni. Dalam perang Tabuk seronok ada 3 orang yang nak bertaubat tu. Okay, sebelum kita habis ni, nanti sebagai ceritanya 3 orang ni siapa dia? Pertama Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik dengan 3 orang tadi dia adalah paling tua dan dia paling cekal hatinya. Ni Ka'ab ibn Malik seorang yang cekal hatinya dan juga seorang yang usianya lebih tua berbanding dengan yang lain. Jadi ni cerita dia ni sampai pada tahap Rasulullah tak maafkan tapi dia masih lagi sanggup jumpa dengan orang ramai. Orang ramai semua tak layan dia, bagi salam dia tak jawab, semua tak jawab kan. Jadi saat ketika itu dia kata yang lain 2 orang lagi siapa dia? Murarah ibn Rabi' dan seorang lagi Hilal ibn Umayyah. Kedua-dua ni dia tak keluar rumah. Tak keluar rumah 50 hari duduk kat rumah sajalah, menangis saja. Sebab semua orang baikot ketika itu tak bercakap dengan dia.
Walaupun dia Islam, bukan tak Islam, tapi kerana taubatnya belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Cuma inilah yang disebutkan oleh para ulama, boleh hijrah kita dalam sesama umat Islam, kita tidak boleh memutuskan ikatan silaturahim. Kalau bergaduh tak boleh lebih daripada 3 hari. Tetapi kalau dia berkaitan dengan agama Allah, hukum hakam Islam, dia bukan kaitan peribadi, hubungan kita benci semata-mata kerana bencilah sama kita contoh, itu tak boleh lebih 3 hari, kena hubungkan balik. Tetapi kalau dia berkait dengan Islam, itu boleh tempoh masa yang panjang seperti mana peristiwa ini, sebab mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah suruh boikot bersama-sama dengan masyarakat umat Islam, jual beli tidak dilayan, bagi salam tidak dilayan, jumpa Rasulullah, sembahyang pun bayangkan, sembahyang kat masjid ni, dia pergi masjid jumpa dengan sahabat-sahabat, semua buat tak layan. Agak-agak kita tu macam mana tu, duduk semua tak layan, kereta pun bagi ruang kita jauh-jauh, oh kamu ni ada parking khas VIP diberikan, orang lain tak boleh, ni parking kamu aja. Duduk jauh ketika itu, semua tak layan. Allahu Akbar. Ni sampai tahap begini, 50 hari ni, khamsina laylatan. Baik, seterusnya apa yang berlaku? Wa'atufu fil aswaq, pergi ke pasar, pergi pasar pula. Wala yukallimuni ahadun wa pada tahun, okey saya cuba untuk hilang pula sana. Baik, berkaitan dengan peperangan Tabuk itu, dia berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Kenapa boleh berlaku peperangan Tabuk? Sebab ketika itu golongan Nasrani, Raja Hercules yang ketika itu ingin memerangi bumi Madinatul Munawwarah. Hercules bersama kerajaan Rom ketika itu ingin memerangi bumi Madinah, sebab tak tunduk dengan kerajaan ketika itu, tidak tunduk dengan negara Rom, termasuklah orang-orang Arab yang beragama Nasrani ketika itu juga menunjukkan tanda-tanda ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita sampai kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak seluruh para sahabat berjuang berperang untuk memerangi mereka. Ketika itu berapa ramai agak-agak dalam peperangan Tabuk, ada berapa ramai tentera Islam? Ya? 300 perang Badar. 3000. 1000 peperangan Uhud kan? 30,000. Salasuna alfan. Seramai 30,000 yang turut serta lebih kurang. Sekitar dalam 30,000 lebih yang turut serta bersama dengan Nabi dalam peperangan, dalam peperangan Tabuk tersebut. Mereka berhimpun di Saniyatul Wada'. Daripada Saniyatul Wada' ketika itu mereka bergerak dan akhirnya menuju pergi ke bumi Tabuk. Sampai di Tabuk tengok-tengok tak ada seorang pun tentera musuh yang ada. Ini yang menunjukkan tentang mereka juga takut bila mengetahui tentang kekuatan umat Islam. Sedangkan umat Islam ketika itu ramai, yang diceritakan dalam catatan sejarah, masing-masing miskin. Dia tak ada apa-apa pun, senjata pun ya, kalau kita kata bawa tajak ajalah. Bawa tajak, bawa parang. Yang dia orang menggunakan tombak, menggunakan apa? Rupanya perasaan takut ada pada diri mereka. Inilah dia kelebihan umat Islam. Bila Allah memberikan bantuan, ketika itu perasaan gemetar ada pada diri mereka. Umat Islam ketika itu kalau berjuang, dia nak minta apa? Syahadah sahaja. Pasti dia akan menjadi seorang yang syahid, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan yang diharapkan. Tiba-tiba tidak ada waktu itu, dan rupanya menjadi satu hikmah yang besar. Bila tak ada, Rasulullah telah mengutuskan beberapa utusan-utusan kepada kawasan sekitar. Itu termasuklah beberapa tempat-tempat yang ada, saya terlupa nama tempat-tempat tersebut, minta supaya mereka bayar jizyah pula kepada kerajaan Madinah. Akhirnya adalah membuat beberapa kabilah-kabilah yang tinggal di kawasan tersebut, semua bersedia, termasuklah mereka orang-orang Arab yang tadi nak memerangi, tak jadi nak perang tu, mereka sanggup untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sanggup berada di bawah jajahan bumi Madinah ketika itu. Semua kata kami nak bayar jizyah, kami nak bayar jizyah, bayar jizyah, walaupun tak memeluk ajaran Islam ketika itu. Dan dalam peristiwa itu jugalah Rasulullah telah menghapuskan Masjid Dirar, dihancurkan. Tahu kan tentang sejarah Masjid Dirar? Ada masjid yang dihancurkan. Boleh ke Ustaz? Ya.
Sebab masjid itu bukan digunakan untuk beribadah. Masjid tersebut itu digunakan sebagai lokasi golongan munafikin mencari kelemahan umat Islam. Dan disitulah tempat pertemuan antara orang Nasrani dengan munafik nak ceritakan apa yang sedang berlaku di bumi Madinah ketika itu. Jadi akhirnya bila Rasulullah dapat tahu masjid tersebut ada, masjid tersebut dihancurkan oleh Nabi SAW. Ceritanya ada dalam surah At-Taubah. Cuma malangnya ada tiga orang sahabat Nabi SAW yang disebut dalam hadis ini, yang mereka tidak turut serta bersama dalam peperangan ketika itu. Sebab puncanya apa? Hadis tadi menyebutkan di awal tadi kita baca tu, di mana bumi Madinah ketika itu entah macam mana jadi bumi yang subur. Tumbuh-tumbuhan ranum, buah-buah time buah. Bayangkan kalau kita lah mungkin musangking tengah tumbuh macam tengah nak jatuh je, tiba-tiba ada pula kerja lain. Ni nak bagi alasan ni macam mana ni? Nak balik, kang memang confirm lah tak jumpa musangking ni. Ya, habis-habis tengok Allahu Akbar, gondol. Dah habis dah semua orang ambil. Jadi dalam keadaan begitulah suasana dan juga keadaan yang berlaku. Masing-masing ketika itu seronok. Yang seorang lagi ketika itu sebab keinginannya bersama dengan keluarga, dah terlalu seronok nak berpisah ni. Alah, kalau macam ni mati nanti nak buat macam mana pula, tak jumpalah. Akhirnya mereka cuba untuk memberikan alasan tersebut. Bila Rasulullah balik waktu itu, golongan munafik semua jumpa Rasulullah, minta maaf, ya Rasulullah saya tak dapat. Rasulullah maafkan. Bila sampai kepada mereka, mereka tak tergamak nak berbohong di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya tidak ada sebab untuk saya berkata apa-apa, melainkan saya ni, saya tak pergi sebab saya mengharapkan untuk dapat makan dengan buah-buah yang sedang ranum, masak ranum ketika itu. Ketiga-tiganya semua bercakap dengan jelas, dia tidak berbohong di hadapan Nabi SAW, nak menunjukkan keimanan yang ada pada diri mereka. Akhirnya bila Rasulullah dapat tahu dengan pengakuan yang ditunjukkan oleh mereka, Rasulullah kata, boikot mereka ini, jangan bercakap dengan mereka, jangan berikan salam, nak menimbulkan rasa supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehinggalah dalam surah At-Taubah tu Allah mengatakan, hatta idza daqat bima rahubat, hatta apabila bumi itu walaupun besar tapi terasa sempit dalam kehidupannya waktu itu, dan akhirnya dia tidak terasa yang perpegangannya begitu kuat dengan Allah, nak bertaubat pada Allah, mohon maaf kepada Rasulullah, Allah turunkan taubat mereka. Dan waktu itulah Rasulullah bergembira bila Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka sesudah mereka melakukan kesilapan ketika itu. Baik, kita habiskan bacaan ni, nanti kita akan terjemahkan pada minggu depan. Oh, banyak lagi la ilaha illallah. Okey, saya habiskan separuh ni, nanti esok kita sambung di atas tu, tapi tolong ingatkan saya ya. Saya habiskan tadi, kita sampai mana tu? Baik. Fa aqulu fi nafsi hal harraka shafataihi bi radd as-salami am la thumma usalli qariban minhu wa usarikuhu an-nazar fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni hatta idza tala. Ini Rasulullah ketika itu dipandang Rasulullah, dia tengok aku tak? Apa tu, dia mencurilah pandangan tersebut. Kemudian tengok Rasulullah memalingkan tempat lain. Begitulah keadaan yang dilihat dan diperhatikan ketika memberikan salam. Dia sembahyang depan Rasulullah. Rasulullah ni tengok aku ke tidak waktu itu? Dia pun memandang pandangan Nabi. Nabi memalingkan pandangan tersebut. Hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimina mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'itin ha'itika Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya fasallamtu alayhi. Anak saudaranya juga pun tak jawab salam. Fa wallahi ma radda alayya salam. Fakultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulahu. Fasakata sallallahu alaihi wasallam fasakata fa'udtu fanashattuhu faqala Allahu wa rasuluhu a'lam fafadat aynai wa tawalaitu hatta tasawwartu aljidar fabaina ana amshi fi suqil madinah idha nabati min nabati ahli syam mimman qadima bitta'ami yabi'uhu bil madinah yakulu man yadullu ala ka'b ibn malik fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min maliki ghassan wa kuntu katiban wallahu alam. Kita akan sambung nanti, berhenti sekadar itu, sambung perbincangan tersebut dalam pertemuannya akan datang biiznillah. Sebelum saya menutup perbincangan pada pagi ini, saya ingin sampaikan permintaan dan permohonan penduduk yang berada di tampisan tempat kami lawat baru-baru ini, khususnya pada pusat pembangunan Minda Insan. Mereka memerlukan bantuan untuk berbuka dan juga bersahur untuk anak-anak yang bernaung di bawah pusat pembangunan Minda Insan.
Rata-rata mereka adalah merupakan daripada kalangan anak-anak yang miskin, anak-anak yang fakir. Jadi baru-baru ni dia menghantar senarai list beberapa tempat kekosongan, adalah beberapa kekosongan-kekosongan yang ada untuk membantu memberikan juadah makan kepada anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah saya berusaha baru-baru ni adalah dapat dalam beberapa ribu, dan saya telah pun hantar kepada beliau. Dia kata, "Ustaz, malam tadi dia buat makan, alhamdulillah." Dia kata, "Malam ni Ustaz, kami first time makan ayam." Ya. Selama ni tak pernah makan ayam langsung dalam keadaan mereka berukur. Kita, ya Allah, nampak ayam besar-besar Melaka. Ya. Kita makan begitu, tapi mereka tidak makan. Dia kata, "Inilah alhamdulillah hasil daripada sumbangan-sumbangan. Cuma saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada yang telah pun memberikan sumbangan tersebut kepada mereka. Cuma jika sekiranya ada di kalangan tuan-tuan, saya ingin membuka tawaran tersebut. Nanti duit tersebut ataupun sumbangan tersebut saya akan serahkan kepada penyedianya, Profesor Surail, yang akan mengagih-agihkan sumbangan tersebut kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang berada khususnya di kampung Tagupi Laut." Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah tengok ataupun tidaklah, saya tak tahulah, baru-baru ni Astro Oasis dia membuat perjalanan kami di bumi tersebut, ya. Wallahu a'lam. Aku lupa. Okey, satu lagi pengumuman, esok program penghayatan Ramadan wanita 1440 Hijrah pada jam 7.30 pagi sehingga 3 petang di Dewan Solat Bawah Masjid Negeri. Di Dewan Solat Bawah Masjid Negeri, sumbangan penyertaan RM10 atau cara program ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sabariah Saleh, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah. Kemudian solat sunat duha, solat sunat tasbih dan hajat oleh Ustaz Imran Nasoha, tadarus Al-Quran, solat zuhur dan juga majlis hatam Al-Quran, dan kemudian bersurai. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk bersama-sama mengimarahkan program tersebut. Dan satu lagi ada permintaan ni, iaitulah mohon didoakan untuk Arif Azhari, 32 tahun, yang akan menjalani pembedahan darah beku sebab mengalami strok semalam. Operasinya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan dan mempermudahkan pembedahan tersebut, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم